Ini penting anak-anak sekalian ya. Banyak di antara kita ya, sebelum melangkah ya, sudah patah semangat. Jadi dia sudah bikin tembok dulu, bikin gap dulu di depannya. Apa yang dia inginkan sudah dimentokin dulu ya. Oh begini nggak bakalan begini, oh begini nggak bakalan begini. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sebagaimana persangkaan hambaku terhadap. Ini kita ajarkan ya, bagaimana kita melihat ya bahwa kasih sayang Allah itu ya, rahman dan rahimnya Allah itu ya, itu lebih luas ya dari amarahnya Allah, dari apa sikap Allah ya dalam menghukum. Jadi pintu maaf Allah itu sangat luas. Jangan kita menghukum diri kita ya. Dan Allah enggak suka ya. Seolah-olah Allah itu tidak mau atau tidak memberikan maaf buat kita karena kesalahan kita. Bahkan kata Allah, kalau seandainya hambaku datang kepadaku ya dalam keadaan berdosa, kalau dia datang berjalan, aku datang berlari.